Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya. Nah, kali ini saya akan berbagi lagi video yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari ya. Di tangan saya ada pompa elektrik galon ya. Ini rusak, tidak menyala, tapi kalau di cas infonya ini masuk. Oke, kita coba terlebih dahulu ya guys. Kita cas. Emang pompa elektrik itu banyak sekali ya masalah seperti ini tuh. Nah ya, ini di cas masuk guys. Oke, kita cobain. Nah ya, mati, tidak menyala. Oke, kita bongkar dulu ya untuk memastikan apa yang rusak. Oke, buka dua baut ini. Kalau udah, tinggal kita tarik aja ke atas. Nah, dalamnya seperti ini ya. Di sini terlihat di bagian PCB-nya itu sudah banyak jamur-jamur ya. Di sini. Biasanya ini jamur-jamur ini disebabkan karena lembab. Oke ya, jika kalian mempunyai pompa galon elektrik tidak menyala, pertama yang harus dicek adalah bagian baterai. Apakah baterainya ada tegangan atau tidak ya? Ini normalnya itu di atas 3,7 volt ya. Kalau di atas itu berarti ini baterai masih normal, ada tegangannya. Tapi kalau di bawah itu berarti ini baterainya udah soak atau dari sini tuh tidak ngisi. Coba perhatikan di multitester. Kita coba cek bagian baterainya. Di sini untuk baterainya normal ya. Di sini ada 4,1 volt. Tandanya ini baterai full guys, udah full. Berarti ini untuk baterai aman, tidak ada masalah. Oke, untuk selanjutnya, kalian cek di bagian switch. Jadi kalau baterainya udah oke, kalian cek dulu switch ini. Ini biasanya bermasalah. Apalagi kalau kita lihat di sini tuh sudah berkarat, bukan berkarat ya, berjamur seperti ini. Nah, untuk mengecek switch, kalau kalian nggak punya multimeter, gunakan cara sederhana ini ya. Siapkan kabel segini, kurang lebih segini ya. Lalu untuk ujungnya kalian kupas seperti ini. Ini buat mengecek kerusakan switch-nya ya. Kalau yang punya multimeter bisa langsung ya. Kalian kupas seperti ini. Selanjutnya, coba perhatikan di sini di switch. Nah ya, ada kakinya tuh ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini sama ini sejajar. Ini sama ini sejajar. Nah, kalian gunakan kabel seperti ini. Ini untuk mengetes ya. Dari sini, dari yang sini ke depan ya, atau dari depan ke belakang. Bukan dari sini ke sini, tapi dari sini ke sini. Coba sentuhkan menggunakan kabel. Coba perhatikan. Ini satu, kita sentuhkan di sini. Di sini juga bisa. Nah, kita coba sebelah sini. Usahakan pas ya. Nah, sampai nyentuh ke kaki switch-nya. Dulu ini belum lepas. Saya tuh harus fokus ke kamera dan harus fokus ke objek ya. Jadi agak susah. Sebenarnya ini tuh gampang, pun agak susah. Nah, ini kita sentuhkan sebelah sini. Nah, menyala ya. Oke, kalau kita sentuhkan lagi, ini harusnya mati. Tuh, berarti ini fix untuk switch-nya rusak. Coba perhatikan. Sekali lagi ulangin. Ini satu sentuhkan di sini. Dan satu lagi sebelahnya. Oh, menyala ya. Untuk matikannya kita sentuhkan lagi. Maka akan mati. Oh, mati. Nah, tinggal kita ganti aja switch ini, tombol switch. Ini harganya Rp500 ya guys ya. Harga untuk switch ini satunya Rp500. Oke, ini untuk switch ya namanya. Oke, sebelum kita ganti lebih bagus ini kita bersihkan dulu ya, karena di sini tuh banyak bekas-bekas jamur. Kita bersihkan menggunakan thinner. Nah, tinggal kita gosok-gosok aja menggunakan thinner. Oke, kita ganti ya untuk switchnya. Ini pemasangannya bebas ya, bisa begini atau juga begini. Nah, oke, ini ya setelah kita ganti saklar atau switchnya. Nih, tadi yang ini. Coba perhatikan, ini setelah kita ganti. Tuh, langsung menyala ya. Kalau kita pencet lagi, mati. Ini sudah normal, guys. Oke. Nyala, mati. Nyala, mati. Oke,
dipakai ya, ternyata benar switchnya yang bermasalah. Jadi kalau kalian punya pompa elektrik seperti ini, pompa galon elektrik, ya pertama yang dicek adalah baterainya dulu ya. Biasa kalau misalkan baterainya kosong, tandanya tidak ngecas ya. Kalau misalkan baterainya tidak ngecas, kalian coba langsungkan menggunakan kabel casan HP ya. Kabel casan dipotong ujungnya, ambil positif negatifnya, langsungkan aja ke sini, ke positif negatif baterai. Terus langsung coba colokan ya, kalau misalkan baterainya kosong. Nah, seperti ini guys, jadinya ya, setelah kita perbaikin. Oke ya, sudah menyala, sudah bisa berfungsi seperti semula. Mati, nyala. Mati, nyala. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mantap.